Konten gue aja ke kos-kosan. Bego. Bego. Udah serius, jangan nanyanya, bohong enggak? Ih, kok gitu suaranya? Biasanya enggak gitu. Dia matiin. Dia matiin. Welcome back. Jadi lo abis nangis. Langsung lanjut ke video selanjutnya. Langsung kita, lanjut. Aku abis ngeprank dia, terus dia abis nggak ngeprank aku, cuman akunya aja yang baper. Terus kita mau ngeprank teman-temannya Lutfi. Ya, kita prank semua tim-tim ya. Jadi ceritanya gini. Nanti kamu telepon teman kamu bilang gini. Contoh Ari, gue lagi ada masalah ini sama Della. Gue kemarin kan berantem ya. Terus lu bilang aja, gue kemarin nginep di rumah lu ya gitu. Gitu. Entah kamu nanya-nanya, emang main nginep benar gitu, sama siapa aja gitu, sama cewek enggak? Gitu. Iya, entar gitu. Terus kemana lagi kemarin main gitu? Jujur, tapi jangan bohong. Udah, makasih, assalamualaikum. Terus nanti kamu bilang sama Ari gini, soalnya cewek gue tadi minta nomor lu gitu ya. Karena dia mau nanya langsung sama lu, gue takutnya lu nggak kongkalingkong sama lu gitu. Iya iya. Oke, langsung aja ya. Kita orang pertama lu. Aku mau tahu nih teman, kamu ada yang jujur nggak nih? Masih ngurusin. Nih aku bilang, Ar tolongin gue ya. Siapa dulu ya? Rizkur, editornya Della Official ya. Semalam aku ketemu dia. Enggak, aku bilang pas malam apa ya? Malam Minggu. Oh, malam Minggu. Karena malam apa? Malam Jumat ya. Nih, kita yang pertama Ari lu deh. Ari kan ini bocah tukang bohong. Dia teman ngajar gua ya. Banyak gua wanita yang diwong. Coba ke telepon nih. Kamu di mana? Ya dia cek ke satu lagi. Ya cek ke satu guys. Si Jia gak ada paket ya? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, salam. Lagi sibuk gak? Enggak, belum sibuk. Ini gue lagi ada masalah sama Della nih. Gue minta tolong lu ya. Gue minta tolong lu, kemarin gue bilang malam Minggu main sama lu. Ntar kalau dia nelpon bilang aja main ya. Kalau apa? Kalau Della nelpon lu, bilang aja malam Minggu gue sama lu ya. Ya. Good. Soalnya tadi dia minta nomor lu. Oh, tunggu aja ke kos-kosan. Bego. Ya ntar tungguin ya. Ya. Takutnya dia nelpon nih. Sip, Ri. Iya. Ya, thank you. Yo. Oke, kita nunggu berapa lama? Enggak, kamu mending langsung telepon yang lain dulu sambil nunggu. Enggak, langsung aja. Jadi aku kan ada nomor dua bisnis nih. Ini bilang aja nomor kamu. Jadi kita nelpon pakai nomor bisnis. Ya kan? Oh, gitu. Ya, ini aku ada nomor nih. Tuh WA bisnis ya, aku pakai. Ntar dulu, jeda dulu sayang. Hah? Jeda dulu. Ayo, jeda dulu. Ya langsung aja lah, gak apa-apa. Ari. Serius. Halo, ini Della. Ya. Sip, gak apa-apa. Ntar kalau ketahuan gak apa-apa. Ya. Seru banget ya, masih. Tunggu. Dimatiin. Tunggu, aku. Aku yang matiin. Oh, kamu ingatin. Tunggu. Ayo, nih. Ayo, chatnya mana? Telepon aja udah. Itu pakai nomor bisnis kok. Telepon. Pak ide coba. Enggak usah langsung. Ya udah, Pak dulu. Pak. Ini Della gitu. Pak. Anja. Hari. Ini hari bukan gitu. Enggak usah langsung aja telepon lamaan. Kok enggak durasi.
Ya sih. Ngapain aja malam ini? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari bukan ya? Bukan ya. Serius, soalnya rada-rada samar suaranya. Apa-apa? Hari mau nanya. Bayar lah, nanya-nanya mulu. Waktu pas malam minggu, Lutfi emang main sama anak-anak itu yang ngajar? Iya. Di mana? Di mana? Ini kosongnya nih. Di mana? Mana om ya? Kenapa? Tanya Lupi aja di mana? Kita mungkin diajak, nggak tahu namanya apaan itu kita mah. Emang kemana? Ke daerah mana? Bandung. Serius Ari? Ya aku tuh serius. Kentut. Kok malah kentut sih? Serius, soalnya nanti dulu main bola ya. Nanti aja, nanti di ya Allah, Ari. Tinggal jawab iya atau enggak. Kapan? Tinggal jawab iya atau enggak. Katanya iya atau enggak apa? Atu tadi katanya di Bandung, orangin dia ngomongnya di rumah Ari. Lu percaya aja di Bandung, ngapain lu ke Bandung nyopet. Tapi benar. Di rumah pada ngumpul. Emang ya, pacar apaan? Tahlilan. Kenapa sih canda mulu dari ah? Ada ceweknya enggak? Hah? Ada ceweknya. Emang pada bawa cewek masing-masing? Ada. Oh, ya udah deh. Makasih ya. Yo. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temen gue yang gini jago banget bohongnya. Itu orang cuma ke Bandung. Terus dia mau, apa ya tadi, kedengeran oyanya. Aduh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Area Area pake nomor ini aja. Nomor aku kan. Oh iya, aku nelfon dulu Ar. Ar, gue takut banget. Jadi si Dela pulang. Ar, ntar kalau misalnya Dela nelfon, takutnya dia nelfon ya. Bilang aja kemarin pas malam minggu gue sama lu ya main di rumah lu gitu, nggak kemana-mana. Ya Ar, tolongin gue Ar. Bilang aja gitu pas malam minggu ya. Takutnya dia ke kantor gitu. Sumpah si Ari itu bener-bener ya, bohongnya ya, bohong ya. Dia sambil bercanda tapi sambil bohong, sambil mikir. Oh, iya, emang kumpul sama teman-teman katanya. Biasa, anak-anak yang biasa kata dia di rumah. Ya Allah. Ah, nggak jujur dia. Sekarang si Inyong dulu, Inyong kita telepon. Waktu malam minggu ada dia kan tapi. Inyong dimana? Inyong malam minggu, oh malam minggu dia di luar. Dia di luar ya, bilang aja. Malam Senin kayak gitu. Malam Minggu aja, nggak apa-apa, samain semua. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyong. Halo. Bantuin gue ya. Ntar kalau misalnya, kalau Dela nanya, malam Minggu bilang aja gue malu ya. Biar Minggu kemarin. Oke. Ya, soalnya tadi dia pengen nelpon lu. Ya Nyong, sorry ya. Malam Minggu lu sama gua. Iya, bilang aja sama lu. Hah? Lu bilangnya kemana? Ya gua bilangnya main sama lu gitu di rumah Pahmi. Rumah Pahmi. Iya. Oke, thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Siapa dulu nih? Area lu kali ya? Ntar Nyong aku ini. Tapi kan dia punya aplikasi kayak pelacak gitu ya. Waktu pas malam Minggu itu lu tapi enggak di daerah sini, di daerah mana? Bekasi gitu. Tapi enggak bohong kan gitu. Jujur gitu. Bohong kan ya. Ya, jujur. Oke, Arya lu. Kamu telepon Arya. Entar dulu deh. Inyong lu. Arya aja deh. Arya belum dibalas. Yang tadi aku VN belum diangkat sama dia, guys. Siapa Iam? Iya, Iam. Kita
itu mau ngeprank keponakan. Iya nih keponakan gue. Soalnya dia tuh sering banget chatan sama Dela kan. Dia suka kayak teh mau nginap gitu di rumahnya, di kantor gitu. Nginap sono temenin AUP gitu. Ya, dan cek di satu lagi, Am. Nyong lu. Benar, gitu. Apain aja, sama cewek enggak, gitu. Beran-beran, durasi ini, baterainya lombet. Da. Biasa, aku da. Da dulu. Da. Sibuk enggak? Da, telepon langsung. Dirit. Da, kan dirit. Yaudah, telepon. Udah dulu. Ya, tegakkan! 10 menit lagi gue berangkat Bultang sih. Oh yaudah deh, telepon aja. Mau nanya asik. Ya teman-teman. Gue gak sabar nih, baru satu. Dulu dia mati. Udah langsung aja. Oke. Okay. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sen. Udah di mana? Rumah. Oh, enggak di kantor. Oh iya, libur ya. Libur. Emang Arya enggak sama Huda? Arya ngaji. Oh. Da, mau nanya. Masih Arya. Waktu pas malam Minggu Da kemana? Malam Minggu. Coba gue ingat-ingat. Ya, kemana ya, Bu? Sama Upi gak? Sama Upi. Kemana? Kok gak salah main Dom deh. Dom siapa? Patro. Dom ini ketua retro. Itu daerah mana? Daerah... apa sih itu namanya? Alhawi gak salah. Lah. Kan Dela... dikit ya cerita. Kan Dela punya kayak iPhone dia tuh kan sama iPhone Dela tuh nyambung ya. Kayak ada aplikasi kayak lokasi gitu. Nah, waktu pas malam Minggu kemarin kan dia bilangnya ada di kantor. Pas malam Minggu. Cuma ternyata pas dilihat di aplikasinya kayak deket ke Bekasi. Cuma tadi pas ditanya lagi katanya sama Huda. Makasih Jojo amat. Udah serius, jalan nanyanya, bohong enggak? Ih, kok gitu suaranya? Biasanya enggak gitu? Kan di situ kan ada lapangan. Nah, ntar minggu ini juga main lagi futsal. Oh, main futsal gitu sama dia? Ya udah deh. Kasih ya, Da. Emang kenapa sih? Gak apa-apa. Kepo lu ah. Tuh kan. Lagian sih pada ngeselin. Lagian pada ngeselin. Dadah. Tanya Arya coba. Iya, lagi mau nanya sama Arya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, udah. Tapi dia enggak bisa bohong banget dia loh. Itu karena aku suruh aja coba. Iya, dia. Oke, korban selanjutnya Arya. Arya udah balas emang? Udah dibalas. Ar, di kantor gak? Dela Mantep nyong, mantep. Sorry ya, lu kena prank. Nanti coming soon di channel YouTube gua, oke? Sorry ya. Gua kata dia apa? Aduh, gua bohongan. Inyo langsung WA tuh, aduh, gua bohong kan tuh. Ayo langsung, Arya. Terlalu ini dia enggak apa-apa. Ya udah deh, langsung aja. Aspek. Jujur gitu. Apa dia udah takut duluan?
nggak diangkat lagi. Padahal lagi ngedit di kantor. Tapi online. Lagi teleponnya gitu. Iam. Nggak diangkat Ilham. Nggak dibales. Tapi checklist 1, checklist 2. Checklist 1. Huda nih apa nih? Asu. Kami sun. Udah parah. Tukang bohong, dia tukang bohong. Tapi dia enggak bisa bohong dia. Asu. Ntar lo Arya. One hour later. Cingadek. Takut kalian ya? Iya. Oke, okay, coba gue mau coba riskur ya editornya Dela. Gue mau coba telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kur, gue minta tolong ya sama lu. Apaan? Kan tadi Dela minta nomor lu. Nanti kalau misalnya kalau misalnya dia nanya, bilang aja gue malam minggu sama lu ya. Oke. Oke. Thank you ya. Assalamualaikum. Oke. Dia suka oke coba. Dia suka. Aku udah ketebak sih mukanya. Oke. Ya. Lalu aku coba Arya sekali lagi ya. Penasaran banget nih sama Arya. Oke. Liatin aja deh, bete banget. Kayaknya Arya tahu deh. Dia soalnya IQ-nya agak lumayan kalau dia nih. Risiko. Aku penasaran Iam, ntar lu bentar. Iam cek di satu. Iya. Arya nih. Oh Arya baru balas. Ya udah Arya aja. Iya ini pendek banget. Iam cek di satu. Seru banget Iam. Iya. Udah langsung telepon aja. Terus sih. Dia. Baterai kita dua tuh. Intip air dia. Intip air. Padahal galon belum dituang. Di telepon. Halo, assalamualaikum. Salam. Arya di kantor. Iya neng, apa emang? Aduh, ngomong di kantor apa di sini ya? Sini aja dah. Ar. Gua awas soalnya. Ada Upi, ada Lutfi gak? Kagak ada, gue sendirian ya. Oh kagak dah, masa berdua. Ar juga. Ar mau nanya. Pak, emang waktu malam minggu pada kumpul ya? Gak kumpul sih, lebih ke apa ya, ya gak semua emang Pak. Siapa aja? Gak semua, gue sama dia doang. Di rumah gue jadi ngeri anjing. Ngapain? Main aja. Tapi waktu pas gue liat di kayak share kayak lok-lok gitu deh, pokoknya lokasi-lokasi gitu dari iPhone ke iPhone, dia ada di daerah deket Bekasi. Bekasi? Iya, tapi barusan dia bilang katanya sama elu. Makanya tadi pas gue abis tek langsung balik aja, gue udah gak mood banget. Au, dia bener apa kagak? Emang malam minggu dia sama gue? Dia malam minggu sama lu? Uh-huh. Berarti aplikasi gue ngaco dong? Ya mungkin, emang HP emang gitu kali Dil. Namanya mesin kan, buatan orang juga. Ya udah deh, kasih ya. Ya. Ntar gue bawain air, tenang aja. Nggak usah. Ya, oke deh. Assalamualaikum. Salam. Kena lagi. Berhasil. Ya Allah. Arya, astaga Arya. Teman sejati Arya. Semua teman-temannya. Aduh. Oke, terakhir sih. Coba. Oh, enggak sih, Fadlia.
Dia nggak ada paket ya? Oh ya udah. Tapi dia lagi di kantor, lagi di konter dia baru ada paket. Oh udah ada paket deh. Bisa nelfon? Kayaknya bisa. Ntar kamu gimana nelfonnya? Masa kamu pergi sama dia? Hah? Oh iya, nggak bisa ya? Nggak jadi dah. Itu aja sih risiko aja. Ngopernya gantian. Apa? Jadi nanti kalau aku pindah lagi. Oh iya, gantian. Ya jauh gantian. Risiko lu. Iya nelfon. Aduh, ya aku nggak bisa tuh kebiasaan tuh HP aku tuh hilang kayak gini tiba-tiba kalau ada yang telepon. Aku dulu. Ini tuh. Kayaknya kita harus nyari tempat deh ini kita kelamaan di sini. Yaudah. Ini skor dulu, mending abisin. Lalu ini nggak bisa masih geter nih. Ngapa itu? Biasa gini tapi nggak ada ininya. Iya, aku telepon Ilham, keponakan gue nih guys. Halo, assalamualaikum. Apa lagi ngapain? Lagi di jalan. Oh, bentar lah, berhenti dulu, Am. Entah kalau ada iya. Kalau Teh Dela nelpon, bilang aja malam Minggu Aa di rumah Am ya. Aman. Kalau Teh Dela nelpon, ntar bilang aja pas malam Minggu Am Aa di rumah Ilham. Malam Minggu. Iya, malam Minggu kemarin bilang aja Aa di rumah ya. Di rumah Am. Iya, bilang ya. Iya. Ya, udah. Ya, ntar nelpon dia tuh, Am. Udah. Yo. Udah. Yo Am. Udah. Betul gitu nih. Langsung iya Am lu aja Am lu. Dia lagi di jalan soalnya takutnya tadi langsung jalan. Ih. Ya. Nek ya. Buran. Baterai kita udah belobet nih. Korban kita masih banyak. Kamu udah singgung banyak ya? Udah. Ilham nih. Benar ini. Halo, assalamualaikum. Iam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iam di mana? Itu. Halo. Lagi di jalan. Oh, Teteh mau nanya dong. Am. Iya boleh bertanya, nanya apa? si kakak emang malam Minggu nginep di rumah Bibi. Iya. Ada sama Iam. Iya. Malam di kamar. Tidur di kamar. Oh. Tapi beneran di rumah Iam? Iya iyalah. Nggak bohong. Bohong. Kalau sampai ketahuan Iam bohong, diapain? Nggak diapain. Dikasih duit aja. Tuh ketawa kan? Ya udah deh. Kasih ya. Emang malam Minggu. Ya udah. Ini datang. Ya, makasih. Ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung terakhir. Arya. Arya. Arya udah ya. Riskur terakhir. Mana sih Riskur? Oke, kita sambil jalan aja guys ya. Sambil jalan balik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riskur. Ya. Ini Dela. Iya, kenal. Ini Dela. Halo. Mau nanya malam Minggu emang Lutfi di rumah Riskur? Iya. Ngapain? Oh, ngopi aja dia curhat. Sama siapa aja? Iya. Sama siapa? Lah nggak tahu malah lahnya sama siapa? Gue entah siapa lagi apa yang mak gue noh? Iya bohong kan? Halo? Bohong ya? Bohong apa ya? Masa nggak tahu sama siapa aja? Dia ya udah deh, makasih ya. Dia matiin. Dia panik. Ya Allah, yaudah. Teman-teman, baterainya lompat. Terima kasih udah nonton video ini. Di lompat dikit lagi mati. Oke. Bye-bye. Seru banget. Guys, bonus nih guys. VN dari si Ari, teman gua. Beko, gua bingung ini. Tolong. Gua bingung jawab apa-apa dulu. Cari-candain aja, gua bingung jawabnya apa.